Tidak dapat gambar. Awas-awas tangan, awas tangan. Kasus investasi fiktif suntik modal alat kesehatan, yang mana modus kesehatan ini yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama dengan melawan hukum, menghimpun dana masyarakat dengan dalih penipuan investasi proyek pengadaan alat kesehatan dari BNPB, yang faktanya proyek tersebut fiktif dan tidak pernah terdaftar sebagai distributor alat kesehatan dari Kemenkes RI. Dengan dasar pengungkapan ini, kami sudah menerbitkan dasar laporan polisi LPB 23 tanggal 7 Januari 2022 dengan perkara persangkaan pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dengan pelapornya saudara BH sebagai korban, dan kami sudah memeriksa saksi, ada 10 saksi. Dan ini kami amankan di Indramayu. Yang ketiga adalah saudara N. Ini adalah sama juga, dia penampung rekening dari para korban. Ini N ini adalah menerima transferan yang di atas dari 1M. Dan keempat adalah saudara REP. Ya. Ini adalah direktur dari PT R3 Bahagia Sejahtera. Jadi perusahaan ini fiktif, tidak pernah terdaftar. Yang kelima adalah saudara SA. Ini sama perannya dengan saudara LEP. Dan yang terakhir saudara AS. Ini adalah berperan sebagai pengelola investasi, tempat terakhir aliran uang ini mengalir. Nah, kronologi penyelidikan kejadian ini diawali pada bulan September 2021, di mana saudara YF ini membuat status di media sosial WhatsApp dan di Instagram yang seakan-akan memberitahu bahwa ada investasi terkait dengan pengadaan barang alkes di beberapa proyek di rumah sakit pemerintahan, dan menjelaskan bahwa dana yang dikumpulin ini dipergunakan untuk kegunaan untuk proyek dan akan mendapatkan keuntungan secara langsung. Pada tanggal 28 September 2021, tersangka REP menyampaikan kepada saudara YF bahwa ada proyek pengadaan di BNPB. Dan saudara YF ini menyampaikan kepada korban-korbannya terkait dengan pengadaan alat kesehatan tersebut. Dan saudara tersangka AS serta dan saudara REP menyepakati terkait dengan profit keuntungan. Jadi dari saudara AS dan REP ini ada keuntungan profit 20%. Lalu diserahkan kepada saudara YF. Ini diterima, dipotong 1% dan diterima 19% keuntungannya. Saudara YF ini mengambil keuntungan antara 2-9% dan 10%-nya diminggi akan diserahkan kepada para korban. 10%. Jangan lupa subscribe ya!